Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini kita akan belajar cara mewarnai kartun kelinci lucu menggunakan aplikasi Tapping Color Pro. Aplikasi ini sangat menyenangkan dan mudah digunakan. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, kalian ketik di Play Store Tapping Color Pro. Setelah muncul, silakan kalian install dan buka aplikasinya. Pertama-tama, mari kita lihat sekilas tentang aplikasi Tapping Color Pro ini. Aplikasi ini merupakan aplikasi mewarnai digital yang menawarkan berbagai gambar kartun yang dapat kita warnai. Dalam aplikasi ini, kita dapat memilih berbagai pilihan warna dan dengan mudah mengisi area yang ingin kita warnai dengan sekali ketuk. Seperti yang kalian lihat, setelah kita membuka aplikasi, kita akan disambut dengan berbagai pilihan gambar. Kali ini kita akan memilih gambar kartun kelinci yang lucu sebagai objek kita. Sekarang mari kita mulai proses mewarnai. Kita dapat memilih warna yang ingin digunakan dengan mengetuk palet warna di bagian bawah layar. Setelah memilih warna, cukup ketuk area yang ingin kita warnai sesuai dengan nomornya, dan warna akan otomatis terisi itu. Kita dapat lanjutkan mewarnai bagian lain dari gambar dengan cara yang sama tentunya. Kalian bisa memperbesar gambar dengan cara dua jari digeser ya, lebar. Kemudian bisa memperkecil juga dengan dua jari yang dari arah lebar, kemudian dikerucutkan. Seperti itu teman-teman untuk mencari nomor-nomor yang belum terisi.
Setelah selesai mewarnai, kalian bisa mendownload tuh hasilnya, baik berupa video ataupun gambar seperti ini. So, itulah cara mewarnai kartun kelinci menggunakan aplikasi Tapping Color Pro. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan sangat cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa yang suka mewarnai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa.